Ayo tengah-tengah-tengah ngono. Wisata lokal, banjir, cuaca debit air yang tinggi mengakibatkan banjir menggenangi hampir seluruh wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Di kolam renang gratis. Tadi wisata lokal. Ah, itu masih sedat ya, Wak. Sedat ya, Wak. Nah, kan tadi masih terlambat. Tadi masih terlambat. Wisata lokal, wisata lokal, wisata lokal, banjir. Wisata lokal. Ada yang jualan pentol, jualan es. Wah, rame ini wisata lokal. Banjir menjadi wisata lokal, tempat anak-anak main berenang. Lokasi di SD 3 Lumpatan. Apa itu? Halo Mak Tu. Nyam, aku nak perbesar dia tu. Lagi dulu Mak Tu kae. Batakor. Batakor, batakor. Ane Belatu. Belatu happy dedek mungkar-mungkar lami. Sampai Mika masih demam tu mah. Au munggu. Bilang menung lawannya gemuk itu ya. Au. Itu kalau flore ya. Turki ya. Turki ya. Kalau kalah kunu gua mungkin lah. Dede ya. Agi keteguran agi. Tim dila, dila. Dingin, dingin. Kita ayo. Kenapa? Negara ini sih gak ya? Wisata lokal banjir. Apa dalam ya? Kena hujan lagi. Kau? Tapi ya, sakaika panas sakaika. Oh, tapi hujan malam itu. Oh. Belatu Dedi. Halo guys. Mani ori-ori. Sudah berapa lama Pak banjirnya Pak? Sudah lama, kurang lebih 3 bulan lebih. Ah, mudi Bapak ini, bohong. Baru kurang lebih seminggu. Lebih seminggu, bohong. Jadi dalamnya berapa meter air di sini Pak? Kurang lebih 1 meter 20. Lah tenggelam berarti. Lah tenggelam. Emang kebetulan cukup. Oh, 1 meter 20 ke dalam air. Jadi penyebab banjir ini apa, Pak Dedi? Meluapnya air Musi. Meluapnya air Musi karena debit air yang terlalu tinggi, curah hujan yang tinggi. Dari hilir sungai. Nah, jadi air meluap.
Selama kurang lebih 7 tahun banjir. Tidak banjir. Air dalam seperti ini, banjir seperti ini, saudara-saudari, sebangsa dan setanah air. Ini jadi wisata lokal. Gua wawancara dulu, saya cacai. Halo deh, siapa namanya deh? Wawancara. Lah, cacai wawancara. Dingin enggak? Jadi dingin enggak mandi? Oh, ST3 tenggelam. Sekali lewat bayar. Pecah, kalau pecah. Lokasi di ST3 Lupatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Nama ST3-nya hampir tenggelam. Jalan Provinsi nomor 126, Dusun 1 Lumpatan, Lumpatan Induk. Pergi jauh-jauh, GPD. Ah, Bibi itu santai sambil bawa anaknya. Luar, saya tanya dulu. Rame kecak 10 menit, TKG kan akan rame. Gak termasuk wisata lokal ya? Tahu. TKG tahunan gak boleh. Ini bukan banjir tahunan. Oh. Lebih kurang. Mana gak gak? Mana? Penonton sengaja berhenti sejenak untuk mampir nonton. Itu rumahnya Belatuk Happy. Rumahnya MS Belatuk Happy. Ada yang jualan batagor, ada yang jualan pentol, ada yang jualan cilok, ada yang jualan es. Pokoknya laris manis, laris manis. Happy, happy, happy. Enjoy, enjoy. Pokoknya berenang enjoy. Water flooded. River water flooded. Cantik nih. Sepil-sepil cewek cantik. Sambil melihat cewek-cewek cantik. Sambil melihat cewek-cewek cantik. Cewek-cewek sekolah. Bagi yang ingin cuci mata, silakan. Yang mau cuci mata, yang mau cuci wisata mata. Lokal, boleh ke sini. Lokasi di depan SD3 Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Gaji lah tadi. Pengen. Mamang Tagor mau pindah lokasi. Mana Mamang Tagor? Laris. Laris. Hai, Mamang Tagor. Oh, habis laris manis jualannya Mamang Tagor. Oke. Oke, mobil. Sabar.
sambil mancing mana waktu mana lepas itu kalau itu tempat makan kalau itu lama sih dalam tuh lah tuh aw Marson sepi adit latihan di situ surut aw sagut maksudnya ikan dada aw kayak baru ikan lan dalam. Banjir di Kabupaten Musi Banyuasin diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, debit air yang tinggi. Baru sekitar 7 tahun ngulang lagi banjirnya. Diperkirakan banjirnya masih lama, siap-siap mengungsi ini. Siap-siap mengungsi ke rumah istri muda. Siap-siap mengungsi ke rumah istri muda ini. Rumah mau tenggelam. Jadi tempat ngatur lah banjir belum tuh? Oh, depan rumah ngatur? Kapan depan rumah yang merang larin tuh banjir. Oh, madapit lah banjir? Banjir. Kembangan lu, Mek? Belum dikit lagi, mau madapit. Nah, yang kuka lah depan teras bawah tuh. Agak dalam. Tiap malam nambah dua jagai. Ya, berarti pun kasur. Au. Kapan rumah makan itu isi kak? Au. Cuman dapur lebih isi dia tuh. Au. Kalau depannya lebih isi. Ngatulah siap-siap boleh. Ngatulah siap-siap boleh. Saya ngatu cuman berapa aja kayak dari itu ngatu. Double tinggi ya. Nah, kapan lantai ngatu. Ini minta timur. Panjir. Untuk timur bisa. Ini ya, Pak. Lagi kering di badan. Kecil kering di badan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, like, comment, share, dan subscribe, teman-teman. Salam santun rahayu, sehat dan sukses selalu buat semuanya. Thank you. See you again. Bye-bye.